Pertemuan itu Pak. Tadi enggak ikut ke TKP. Enggak. Ya, kita disini. Kita disini. Ikut tanya mengenai itu. Setengah kilo yang akan dibuat dan dengan campuran beberapa seperti sedang sekalian. Mor-mor untuk pengisi daripada bom pipa tersebut. Oke, itu rekan-rekan sekalian, terima kasih. Barang bukti yang didapatkan di TKP tentunya akan menjadi temuan awal yang akan didalami oleh teman-teman penyidik Densus 88 anti teror Polri. Termasuk ya termasuk itu. Jika ada keterkaitan itu kan sebagai temuan awal akan didalami oleh teman-teman Densus 88. Nanti perkembangannya Pak Yusri dan tentunya nanti dengan Dip Humas dan Densus 88 akan memberikan penjelasan terkait dengan perkembangan hasil penyidikan. Yang terpenting adalah bahwa upaya-upaya untuk melakukan teror, saya ulangi, upaya-upaya untuk melakukan teror dengan menggunakan bahan peledak atau bom di wilayah DKI Jakarta bisa kita monitor, bisa kita deteksi, bisa kita cegah sehingga Jakarta lebih khusus menjelang bulan suci Ramadan bisa tetap berada dalam situasi yang kondusif. Terima kasih.